Halo rekan-rekan, kembali lagi ke channel Yuda Gani Mobil, jual beli mobil bekas Cilegon Banten. Oke, hari ini masuk 7 unit ya. 4 unit terbaru dan 3 unitnya kemarin. Kami selalu ready dalam 1 minggu itu 1 sampai 5 unit masuk ya. Jadi yang belum subscribe silakan subscribe biar tahu unit terbaru dari kami. Like dan komen dan share juga ke teman-teman kalian yang belum tahu ya di Yuda Gani Mobil. Oke, yang pertama singkat waktu ada Honda Jazz tahun 2005 ya, Matic, letternya Jakarta Timur, pajaknya hidup bulan 6 2020, kalengnya 2024. Ini yang tipe IDSI ya, 2005 Matic. Untuk keseluruhan cat bagus, mesin bagus, kaki-kaki bagus, pajak hidup. Kilometernya 100.000. Audio udah ada TV ya, double din. Interiornya rapi. Hanya saja joknya, ini joknya jelek bagian depan, minta diganti. Mobil sehat ya, siap keluar kota ya. Pajak hidup. Honda Jazz tahun 2005 Matic IDSI. Pajak hidup bulan 6 2020. Saya jual dengan harga 65 juta. Oke, yang kedua ada Honda Odyssey ya, tahun 2003, ini yang build up Jepang. Platnya F Bogor. Pajaknya hidup bulan 12 2019, kalengnya 2020. Untuk keseluruhan juga mobil ini baik. Catnya mulus. Mesin, kaki-kaki semua bagus. Elektriknya bagus semua. Sunroof aktif. Interior kulit jok bagus ya. AC double blower aktif. Audio TV double din. Yang tipe Jepang ada sunroof ya. Joknya udah elektrik ya. Honda Odyssey tahun 2003, build up Jepang. Plat F Bogor, pajak hidup bulan 12 2019. Saya jual dengan harga 68 juta nego ya. Yang ketiga ada Daihatsu Ayla tahun 2014. Ini yang tipe tertinggi ya, tipe X. Letternya Jakarta Timur. Pajaknya bulan ini, bulan 9 2019. Kalengnya 2023. Untuk keseluruhan bodi bagus, cuman aja lecet-lecet doang di bumper ya. Lecet-lecet di bumper, baret-baret dikit. Interiornya original. Head unit audio bawaan. Kilometer 66.000. Daihatsu Ayla tahun 2014 tipe X, pajak bulan ini mati ya, 2019 bulan 9, kaleng panjang 2023. Saya jual dengan harga 75 juta. Oke, yang keempat ada Vios Limo tahun 2009 X Bluebird. Udah full modif ya. Udah body kit.
udah ada spoiler. Untuk keseluruhan body cakep, mulus ya. Interiornya rapi. Audio udah TV, yang belum power window ya. Power window bisa saya pasangin, tambah biaya 1.900. Kilometer 300.000. Ini X Bluebird rapi. Vios Limo tahun 2009 X Bluebird letter Jakarta Timur. Pajaknya hidup bulan 8 2020, panjang kalengnya 2024. Full modif body kit, full custom ya. Saya jual dengan harga 58 juta nih gue. Ini ada mobil Jerman Opel Optima tahun 98 manual. Letternya B Tangerang. Pajaknya kelewat bulan, bulan 8 2019 ya. Mobil sehat, bodi kaleng. Yang cari mobil harga motor ya ini. Interiornya rapi, AC dingin, kaki-kaki senyap. Mesin bagus. Central lock, power window, komplit semua. Opel Optima tahun 98 manual, letternya B Tangerang. Pajaknya kelewat bulan, bulan 8 2019. Saya jual dengan harga 25 juta. Oke, ada ini Vios Limo tahun 2005 yang generasi pertama ini ya. Surat perorangan, pajaknya kelewat juga ini. Bulan 4 2019, kalengnya 2021. Ini plat B Tangerang. Cat lumayan ya, ngesol bumper depan belakang. Kalau pengen baik sih di salon lagi semuanya, bodinya. Ini udah full upgrade ya, udah power window, audio udah TV, udah ada subwoofer sama power, surat perorangan. Vios Limo tahun 2005 plat B Tangerang, pajak bulan 4 2019. Saya jual dengan harga 45 juta. Oke, yang terakhir ada Vios Limo tahun 2008. Ini bukan XBB ya, ini Express. Surat perorangan, letternya B Depok. Pajaknya panjang, bulan 4 2020, kaleng 2024. Full upgrade. Sudah ada TV, kamera parkir, audio double din TV, sudah ada electric mirror, retract spion, power window 4 pintu. Vios Limo tahun 2008
pajak panjang, surat perorangan, pajak bulan 4 2020, kaleng 2024. PR-nya ngecat ya, ngecat satu bodi ini, karena ini memang ngecatnya saya dapatnya biru dop seperti ini. Kalau mau dilanjutin biru dop juga nggak masalah, tinggal ngesol atas, bagasi belakang sama kap motor. Kalau ngesol biayanya biasanya 2 juta sampai 2 juta 500. Tapi kalau mau ngecat satu bodi 3 juta sampai 3 juta 500. Yos Limo tahun 2008 pajak hidup, surat perorangan udah full upgrade sampai electric mirror. Saya jual dengan harga 52 juta nego. Halo rekan-rekan.